Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mankoraya, saya Reno. Saya Feby. Kami dari Jurnalistik Mankota Palangkaraya melaporkan. Hari ini Kamis 10 November 2022, warga Mankota Palangkaraya turut memperingati Hari Pahlawan yang berlangsung di lapangan Mankota Palangkaraya. Thank you.
Siap. Dalam kesempatan ini sebenarnya lebih penting kita memperingati hari pahlawan itu adalah mengenang masa lalu perjuangan mereka ya, keluarga mereka pertahankan negara ini dan kejadian tahun saat terjadi kemerdekaan yang sekarang adalah sangat penting kita berjuang dengan cara kita masing-masing yang disebutnya dengan pelajar semua semuanya adalah dengan pelajar dengan hukum dengan penuh yang dan ada sekarang lagi mendapatkan kita empat kalian sebagai generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan musim kemerdekaan. Nah kemudian dalam kesempatan ini ada yang berjalan sedikit ya amanat sosial Republik Indonesia dalam rangka hari pahlawan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mankoraya, saya Reno dari Jurnalistik Man Kota Palangkaraya. Hari ini saya sedang bersama dua anggota PASKIP yang tadi turut serta mengikuti upacara bendera Hari Pahlawan pada tanggal Kamis 10 November 2022. Halo Kak, perkenalan dulu gak sih siapa namanya? Bisa, perkenalkan nama saya Nasyu Helenti Putri. Perkenalkan nama saya Abdullah Riwali Mulyo. Berarti ini dipanggil Naswa sama Kawali? Iya. Oke, apa sih makna dari memperingati Hari Pahlawan pada hari ini? Makna memperingati Hari Pahlawan adalah bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur serta menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Oke. Satu lagi nih, pesan untuk para pemuda atau terutama siswa-siswi MAN Kota Palangkaraya untuk Hari Pahlawan ini apa pesannya, Kak? Pesan saya satu saja, ya belajar sungguh-sungguh dan selalu menaati apa yang peraturan sekolah sini, sudah. Oke, makasih banyak ya Kak. Itu tadi wawancara dari dua anggota PASKI. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.